Feeling good, like I should. Hello friend, selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam, selamat apapun ketika kalian menonton video ini. Ya, ketemu lagi dengan Pak Buku. Ya, kali ini Pak Buku akan berbicara mengenai kebugaran jasmani. Sebelum Pak Buku memulai penjelasan mengenai kebugaran jasmani ataupun tugas-tugas yang akan kalian laksanakan nanti, aku akan selalu mengingatkan kepada kalian untuk selalu menjaga kebersihan tubuh, kebersihan makanan yang kalian makan, kemudian kebersihan lingkungan, jaga kesehatan tubuh, lakukan aktivitas fisik meskipun ringan di rumah untuk menjaga tubuh kalian tetap sehat. Baik, langsung saja hari ini kita akan belajar mengenai kebugaran jasmani. Mungkin ada beberapa yang sudah mengetahui, tapi akan aku ulang. Kebugaran jasmani sendiri pengertiannya adalah kemampuan tubuh kita atau kemampuan badan kita untuk melaksanakan aktivitas secara efisien dan optimal. Itu pengertian secara umumnya. Tapi banyak pendapat dari berbagai ahli olahraga mengatakan dengan definisi yang bermacam-macam. Tapi ini Pak Buku persingkat, Pak Buku permudah supaya kalian mudah memahaminya. Ya, di kebugaran jasmani sendiri ada 10 unsur yang terdapat dalam kebugaran jasmani. Ada 10. Nah, ini akan menjadi tugas kalian. Ya, tugas kalian adalah silakan kalian cari arti dari 10 unsur kebugaran jasmani ini. Silakan ditulis di buku tugasnya pengertian-pengertiannya secara singkat saja, tidak perlu secara yang mendetail seperti pendapat ahli. Silakan kalian cari di internet atau referensi yang lain, ditulis tangan, ditulis di buku tugas ya, nanti bisa difotokan kumpulkan ke Pak Buku. Itu dari ini kalian akan belajar materi tersebut. Jangan lupa difotokan ke Pak Buku, dikirim ke Pak Buku. Ya. You know I'm gonna get. Salam sehat, sampai jumpa. Dadah.